Jadi insyaAllah kita pada malam ini kita akan mendengar tazkirah daripada Al-Fadil Ustaz Syekh Adnan Saqqar yang datang daripada Syria, dan kita rasa bertuah dan beruntung pada malam ini kerana Syekh datang kat kita, bukan kita pergi kat jumpa Syekh. Ini satu kelebihan dan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi insyaAllah pada malam ini saya akan bagi tazkirah dan saya akan cuba terjemah. Fadal sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda syakirin. Alhamdulillah alladhi ja'alana muslimin. Alhamdulillah alladhi awqafana bayna yadayh wa akramana bi'an qulna lahu bikalamih إياك نعبد وإياك نستعين. فاللهم إنا نستعينك وإنا نسألك من فضلك فافتح لنا أبواب رحمتك. نعم. Syekh mulakan mukaddimahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الموضوع الذي نتحدث به اليوم كما أخبرني الذين نظموا هذا اللقاء هو كيف يحافظ المسلم على هويته في زمن الفتن. Dari tajuk yang akan disampaikan Syekh pada malam ini seperti mana yang telah disusun oleh AJK program, iaitulah macam mana cara untuk membina ataupun mempertahankan diri kita ni seorang muslim pada zaman fitnah ini. هذا الموضوع ايها الاخوه موضوع طويل الف فيه كثير من الكتب ولكني اريد ان اختصر لكم اليوم وفي بدايه الاختصار ينبغي ان اقول ما معنى الهويه وما معنى الفتن. Jadi Syekh kata tajuk ni panjang, tapi Syekh akan cuba ringkaskan, iaitulah fokus kepada apa makna hawiyah, apa makna identiti kita sebagai seorang Islam dan juga apa makna fitnah. Al-hawiyyatu minha qismun yudha'u fil jayb kahawiyyatil insan fahada من ماليزيا وهذا من أندونيسيا وهذا من الصين هي قطعة ورق وإذا ضاعت أصبحت حياة الإنسان في خطر فلا يمر في طريق إلا ويسأل أين الهوية فيقول ضاعت. Jadi hawiyah ni salah satu makna ni ialah macam IC kita lah, kad pengenalan kita yang kita letak dalam poket kita, dalam dompet kita. Kalau hilang maka orang pun tak tahu kita orang mana, orang Terengganu ke, orang Malaysia ke, orang Thailand ke, orang Myanmar ke. Jadi IC itu merupakan identiti kita. Amma al-hawiyyah allati natahaddatsu anha fa hiya
هوية الإسلام، أي ديننا الإسلام. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي صراطا مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الهوية إذن هنا الدين الذي نؤمن به والأعمال التي نقوم بها. Jadi identiti yang kita maksudkan ialah identiti Islam kita. Identiti Islam yang mana kita semua ni menganut agama Islam, dan dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang Islam dan agama Hanif Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, semuanya membawa Islam sehinggalah kepada hari ini. Wal hawiyatu huna لها ثلاثة أقسام. الدين الذي نؤمن به، الأعمال والعبادة التي نقوم بها، الأخلاق التي نتمسك بها. إيمان، أعمال، أخلاق. Dan identiti ini merangkumi tiga aspek. Yang pertama, dari sudut kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, iaitulah kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dan yang ketiga ialah akhlak kita, perangai kita yang kita dapat daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma al-fitnah, ma ma'na al-fitnah? Al-hifaz 'ala al-hawiyyah fi zaman al-fitnah. Al-fitnah duhuna al-maqsud fiha ma yub'id al-insana 'an ad-din. Ma yub'id al-insana 'an ad-din. Jadi fitnah ni mana apa? Fitnah ni ialah suatu benda yang cuba nak menjauhkan kita daripada identiti kita. Sesuatu yang nak menjauhkan kita daripada Islam, itulah fitnah. Wa anwa'ul fitani kathira minha al-mal al-hukm al-quwwah al-jamal fa kullu shay'in يصرف الإنسان عن دين الله تعالى يعتبر فتنة. Jadi fitnah ni ada beberapa jenis. Di antaranya fitnah harta, ada fitnah pemerintahan, ada fitnah dari sudut ilmu, ada fitnah dari sudut agama, dari sudut akidah. Dan inilah benda-benda yang kita kena tahu, yang mana benda-benda ini boleh menjauhkan kita daripada agama Islam. Inda al-fitnah imma an yanjah al-insan wa imma an yarsu. Wa sa'ati bi thalathati amsilatin min al-Quran al-Karim ala dalik. Dan dengan fitnah ini boleh kita tengok sama ada kita ni berjaya ataupun kita gagal. Bila datangnya fitnah. Jadi Syekh akan bagi tiga benda, tiga contoh tentang fitnah ini. Qarun kan 'andahu al-amwal wal khazain al-kathira lam yastamilha fi ta'atillah wa lam yu'min billahi bi annahu huwa alladhi razaqa wa innama qala innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi farasaba amama al-fitnah wa qala ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Jadi di antaranya yang pertama fitnah Qarun. Qarun ni antara manusia yang Allah Ta'ala beri pada dia khazanah harta. Harta yang sangat-sangat banyak. Jadi Allah Ta'ala beri pada dia, tapi sebenarnya Allah Ta'ala yang rezekikan pada dia. Dia ingat harta tu yang dia punya. Oleh sebab itulah bila dia tenggelam dalam ujian ataupun fitnah harta ini, maka fakhasafna bihi, Allah Ta'ala tenggelamkan dia dan harta dalam bumi ini. مثال آخر سيدنا موسى خرج من مصر وجاء إلى مدين فوجد وهو جائع وهو مسكين وهو فقير ويلحقه أهل مصر يريدون قتله فلما وصل وجد بئرا ووجد الناس يسقون أغنامهم من البئر ووجد فتاتين بعيدتين عن البئر
Jadi antara yang contoh yang lain ialah Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa ni dia ujian, iaitu dia kena keluar daripada bumi Mesir. Bila mana dia berhadapan dengan Fir'aun. Jadi bila keluar daripada bumi Mesir, dia berjalan-jalan-jalan sehinggalah sampai di tempat satu tempat yang namanya Madian. Lalu tempat ni, di Madian ni dia berehat dan dia sangat-sangat dalam keadaan lapar. Dia orang miskin, dia tak ada duit, tak ada harta. Jadi ketika itulah dia berjumpa dengan dua orang anak gadis yang sedang untuk memberikan minuman pada ternakan dia. Fasa'alahuma Musa alaihi salam, ma khatbukuma? Limadha la tasquna al-aghnama ma'a ar-rijal? Falmar'atu tastahi. Faqalat la nasqi hatta yusli radi'a. Ay 'indama yadhhabu ar-rijal ya'ti an-nisa hatta la yakhtalit ar-rijal ma'a an-nisa. Limadha la ya'ti al-ab? Faqalata abuna shaykhun kabir la yastati' an yamshi wa la yastati' an ya'mal. Jadi bila mana Nabi Musa tengok dua orang anak gadis ni nak isi air untuk ternakan dia, maka dia kata, ditanya, kenapa kamu tak isi air bersama dengan pengembala-pengembala yang lain? Maka dia kata, kami nak tunggu. Kami nak tunggu sampai habis orang lelaki dah selesai bagi minuman pada ternakan mereka, barulah kami bagi kami isi air. Kenapa? Kami tak nak ikhtilat. Kami tak nak bercampur di antara lelaki dan perempuan. Dan bila ditanya kenapa ayah kamu tak datang, maka dia kata, abuna syaikhun kabir, ayah kami ni dah tua, dah lemah, tak mampu untuk bawa air. Wa kana rijalu idza intahu min saqi al-aghnam wada'u ala fawhati al-bi'ri sakhratan kabira. Wa kana Musa qawiyan, faja'a fa hamala as-sakhrata wa azahaha wa saqa aghnam al-fatatayn bi kulli adab wa bi kulli ihtiram. لم يتكلم معهما أي كلمة ثم تولى إلى الظل فظلس في ظل وهو جائع وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Nabi Musa alaihi salam bila mana dia tengok perempuan tadi dipuji bertolong, dan zaman dulu ketika mana selepas daripada pengembala ataupun nak bagi minuman daripada telaga tadi, dia ada satu batu besar yang lepas siap ni dia akan letak di atas telaga tu. Maka Nabi Musa ni orang kuat, orang gagah. Maka dia angkat batu tadi dan tolong isikan air untuk kedua anak gadis tadi, tanpa ditanya, tanpa dia bercakap dengan perempuan tadi. Kemudian dia terus pergi tempat rehat dia di bawah teduhan, di bawah pokok. Raja'at al-bintani ila abihima fa akhbarataahu أن هناك شاباً طيباً مهذباً خلوقاً فعل كذا وكذا وإذا بالأب يقول اذهبا فليأتي معكما إلى البيت. Jadi bila anak kedua anak garis balik ke rumah, bagi tahu pada ayah dia, dia kata, wahai ayah, tadi ada seorang lelaki syaban qawiyan, lelaki yang kuat, lelaki yang amanah, dia tolong kami, dia bantu kami. Maka ayah dia kata, macam tu baguslah, kenapa tak cuba panggil dia datang ke rumah kita. Qala Allah Ta'ala, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala al-sihya, al-bint as-sihya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas, qala la takhaf najawta min al-qawm adh-dhalimin. Jadi bila mana kedua anak gadis tadi nak pergi panggil Nabi Musa AS, dia berjalan, dia datang dalam keadaan tersipu-sipu malu. Yamshi ala istihya, tamshi ala istihya, datang dalam keadaan malu-malu. Maksudnya dia tak biasa nak cakap dengan orang lelaki. Lalu kami datang, dia bagi tahu kepada Nabi Musa, kami datang nak bagi upah kerana ayah kami suruh bagi upah dan ajak kamu datang ke rumah. Bila datang ke rumah, diceritakan kepada orang yang soleh tadi, ada setengah riwayat mengatakan tu Nabi Syuaib, dan dia mengatakan, najauta minal qaumi zalimin, kamu telah selamat daripada orang-orang yang zalim. Hadha rajul walidul fatatain huwa nabiyullah sayyiduna Syuaib alaihi salatu wassalam, fa akramahu wa at'amahu wa awahu
وعرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه. Jadi bila duduk di rumah lelaki yang soleh tadi ataupun sungguh riwayat mengatakan Nabi Syuaib, maka duduk apa ni, bagi makan dan sebagainya, dan akhirnya dia bekerja dengan dengan lelaki yang soleh tadi selama 10 tahun. Fal bintu fitnah walakin sayyidina Musa najaha fi hadhihi fitnah wa fi hadha al-imtihan lidzalika akramahu Allah bizawaj min bint min bait nabiy min al-anbiya. Oleh kerana perempuan ni fitnah, maka kalau kita tengok Nabi Musa tadi telah terselamat daripada fitnah wanita. Bila terselamat daripada fitnah wanita, Allah Ta'ala mana kahwinkan dia. Dia berkahwin dengan anak lelaki yang soleh tadi. Al-misal salih Sayyidina Yusuf alaihi salam futina bi zawjati maliki Masr wa azizi Masr وأرادت أن تجره إلى الشر ولكنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فصار نتيجة عفته عن الفتنة ملك الخزانة ووزير الخزانة في مصر. Contoh yang ketiga ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni di antara nabi yang tampan. Jadi pembesar Mesir ketika itu dia ada isteri, yang mana isteri ni cuba menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Dia cuba goda Nabi Yusuf, dia buat macam-macam trik. Dan akhirnya Nabi Yusuf terselamat daripada kejahatan. Dimasukkan dalam penjara dan akhirnya dijadikan menteri menjaga kewangan negara. Misal min hayati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andama بدأ يدعو إلى الدين ويدعو إلى الإسلام فأذاه قومه وحاصروه في الشعب مع جماعته 3 سنوات حتى أكل الصحابة أوراق الشجر من الجوع ولكن النبي ثبت وكان قويا فلم تضره هذه الفتنة ثم عرضوا عليه 3 أمور. Dan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi kita juga diuji dengan ujian yang mana 3 tahun mendapat sekatan ekonomi daripada orang-orang Quraisy, sehingga Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi hanya makan daun-daun kayu saja. Bayangkan Nabi dengan sahabat-sahabat makan daun kayu, tidak ada, tak dapat makanan kerana sekatan ekonomi daripada orang-orang Quraisy. هذه الأمور الثلاثة هي أخطر الفتن وعند بعض هذه الأمور الثلاثة يترك الناس الدين ينحرفون عن الصراط المستقيم المال الملك النساء. Jadi tiga benda inilah yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Tiga benda inilah yang menjadi ujian yang besar pada manusia pada hari ini, iaitulah yang pertama al-mal, harta, yang kedua al-mulk, kekuasaan, yang ketiga an-nisa, yang ketiga wanita. Inilah ujian dia. Faja'a wafdun min Quraysh ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu lahu ya Muhammad ma qalu ya Rasulullah li'annahum la yu'minuna bi annahu rasul qal ya Muhammad إذا كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى الناس وإذا كنت تريد ملكا ملكناك علينا جعلناك ملكا وإذا كنت تريد نساء زوجناك أحسن بناتي ولكن ثبت النبي أمام الفتنة ولم يترك فذهب الكفر وبقي الإسلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Islam yang Nabi bawa, Nabi diuji dengan 3 perkara ini. Yang mana ketika orang-orang Quraisy menawarkan, dicuba bertawar-menawar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata ya Muhammad, kalau kamu nak harta, jamma'na laka mala, kami akan himpunkan semua harta kami. Ya Muhammad, dia tak panggil ya Rasulullah kerana dia tak beriman dengan Nabi. Dia panggil nama Muhammad dia. Yang kedua dia kata ya Muhammad, jika sekiranya kamu nak kuasa,
jadi raja. Malakna, kami akan lantik kamu jadi raja. Dan ya Muhammad, kalau kamu nak wanita, kami akan cari wanita yang paling cantik di kalangan kami dan kami akan kahwinkan dengan kamu. Wa kanu qabla dhalika qad ja'u ila 'ammihi Abi Talib wa qalu lahu nahnu la nu'dhi ibn akhik ikraman lak fa anta sayyidun fi Quraysh fakallim ibn akhik an yatruka hadha ad-din fa nahnu lan na'budu Allah wa lan nu'mina bihi. Jadi sebelum daripada itu, mereka ni pun dah cuba untuk pujuk Abu Talib. Kerana Abu Talib ketika itu yang menjadi ketua, dan dia mendapat perlindungan daripada pak saudara dia. Jadi dia beritahu, minta Muhammad ni jangan bawa perjuangan Islam. Kami akan berikan apa saja yang dia nak, tapi syarat jangan bawa dakwah, jangan mengajak kami kepada Tuhan yang Esa. فقال أبو طالب يا محمد تعال إلى عندي فجاء فقال له إن قومي جاءوني آنفا وقالوا لي إما أن يترك محمد هذا الدين والدعوة إلى التوحيد وإما أن نحاربك أنت وإياه فيا عمي أنا لا أستطيع أن أتحمل فأترك هذا الدين. Abu Talib pun panggillah anak saudara dia Muhammad. Ya Muhammad, datang. Dia bagi tahu tadi ada orang datang jumpa aku, dia suruh kamu tinggalkan perjuangan Islam ni, suruh tinggalkan medan dakwah ini. Maka tolonglah tinggalkan. Jika sekiranya kalau kamu tak tinggalkan, mereka akan memerangi kamu. Walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam azhara ثباتا كالجبال وقال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana iman Nabi yang kuat, akidah Nabi yang tegak macam gunung, Nabi dengan yakin Nabi berkata, jika sekiranya mereka meletakkan matahari di sebelah tangan kanan aku dan bulan di sebelah tangan kiri aku, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan perjuangan Islam ini sehingga Allah Taala memenangkannya. ثم حاولوا محاوله اخرى لعله يضعف امام الفتن ولا يثبت فجاءوا اليه وقالوا يا محمد نعبد الهك سنه وتعبد اصنامنا سنه انت تعبد أصنامنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة. Jadi bila mana nampak gaya susah nak pujuk Muhammad ini, mereka pun buat cara yang lain, iaitu lah macam inilah Muhammad, senang-senang cerita kau sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhan kamu setahun. Gila-gila lah kita, gila-gila. وهذا مستحيل يعني سنة مؤمن سنة كافر مستحيل لأن الإيمان يدل على الاستقامة وعلى الثبات. فنزل قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولو سنة لا أعبد ولو يوم ولو لحظة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jadi benda ni mustahil, sangat-sangat impossible, mustahil. Pasal apa? Benda ni berkait dengan iman, berkait dengan istiqamah kita, dengan keimanan kita. Sehingga turunnya ayat dalam surah, dalam Al-Quran tadi, surah Al-Kafirun, yang mana katakanlah pada orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Makna bukan kata sembah setahun, satu detik, satu saat, satu titik pun kami tak akan sembah Tuhan kamu. Wa fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dhahaba al-muslimuna لفتح بلاد فارس وكانوا سابقا العرب في السابق كانوا خداما عند الروم وعند الفرس ولما جاء الإسلام وحدهم وذهبوا لفتح بلاد الفرس. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar ni tuan-tuan pun tahu seorang pemimpin yang hebat, dia dapat membuka, dia berlawan dengan Parsi
dan dia dapat membuka Parsi. Falamma wasalu ila bilad al-Furs, 'arada 'alayhim al-Furs, qalu nu'tikum likulli wahidin minkum kiswatan, thiyaban wa malan, warji'u ila biladikum, utruku biladana. Bila mana tentera-tentera Islam sampai ke negara Parsi, mereka cuba menawarkan kepada tentera Islam, apa yang kamu nak? Kalau kamu nak datang sini, kami akan berikan pakaian, berikan kemewahan dengan syarat kamu tinggalkan negara kami. Farafad al-Muslimun, faqal al-Furs, arsilu ilayna rajulan minkum, natafahamu ma'ahu. Muhawara, ijtima' thunai, bainana wa bainahu. Maka bila mana tentera Islam enggan, dia tak nak terima tawaran tadi, maka dia minta daripada tentera Islam, cuba hantar seorang wakil daripada kalangan kamu untuk cuba berbincang dengan kami. Ra'a Sa'd ibn Abi Waqqas rajulan yamshi bain al-khiyam, fanadahu wa qala ta'al, ma ismuka ant? Qala Rab'i ibn Amir. Qala idhhab ila qa'id al-Furs fakallimhu wa ajibhu an ayyi su'alin yas'aluhu. Maka ketika itu panglima perang yang diketuai oleh Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, tengah duduk, dia nampak jalan seorang lelaki dekat khemah. Maka dia panggil lelaki tadi, dia tanya, nama apa kamu? Masmuk. Maka dia kata, nama aku Rubai' ibn Amir. Maka disuruh kepada Rubai' ibn Amir pergi bercakap dengan orang-orang Parsi. Falamma dhahaba ilayhim arada hadha alladhi ya'khudhuhu an yumarrirahu ala ba'd al-qusur hatta yaftinahu 'an dinihi, arada an yumarrirahu ala ba'd al-buhayrat yasmahu fiha al-banat hatta yaftinahu 'an dinihi, walakin Rubai' kana la yanzur la ila al-qusur wa la ila al-banat wa innama qala khudhuni ila raisikum wa sayyidikum. Jadi bila mana mereka bawa Rubai' ibn Amir tadi yang menjadi wakil kepada Islam, mereka cuba fitnah dia, cuba membawa dia jalan supaya dia tengok istana-istana yang megah-megah, bawa dia jalan cuba tengok perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Tapi Rubai' ibn Amir tegah, dia kata, bawa aku jumpa ketua kamu, jumpa raja kamu. Wa kana raisuhum yajlisu fi khaymatin kabiratin aliyatin mafrushatin bisujjad wa kana min adatihim annahum idha dakhalu ala malikihim sajadu lahu walakinahu dakhala Rubai' muslim mu'taz dakhala marfu' al-qamati marfu' al-ra's yamshi hakadha biquwa faqalu isjud lil-malik qala inna jibahana la tasjudu illa lillah. Bila mana Rubai' ibn Amir sampai ke khemah ketua mereka, yang mana khemah yang paling besar sekali, dalamnya dengan permaidani-permaidani yang indah dan cantik, maka bila masuk dia dengan Rubai' ibn Amir bersama dengan orang-orang Parsi tadi, terus mereka sujud. Terus sujud menandakan mereka ni, tanda cara mereka sujud apa ni, menghormati raja mereka. Tapi oleh kerana Rubai' ibn Amir ni kata, aku tak akan sujud pada kamu, takkan tunduk kepada kamu. Kenapa? Kerana dahi kami ni hanya sujud untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Summa jalasa ila janibi malikihim faqalu ijlis ala al-ard qala antum da'awtumuni fa imma an ajlisa huna wa imma an arja'a ila al-muslimin. Jadi bila mana Rubai' ibn Amir sampai, dia duduk di sebelah ketua dia. Maka orang kata pada dia, sujud. Aku tak nak sujud. Jadi dia kata, melainkan engkau nak suruh aku duduk sini ataupun aku balik saja kepada tentera Islam. Faqala lahu limadha ji'tum ila biladina? Faqala lahu ji'na linukhrij al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawr al-adyan zulm al-adyan ila adalatil islam wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Jadi bila mana ditanya kepada Rubai' ibn Amir, apakah tujuan kamu datang ke sini, maka dengan tegas dia mengatakan, kami datang ke sini untuk mengeluarkan kamu daripada ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, kepada menyembah manusia
kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada jauril adyan, kezaliman agama, kepada adlil Islam, adilnya Islam itu. Wa amsilatus sabati fi at-tarikh al-islami kathiratun wa kathiratun wa kathira. Fahaulai as-sahaba alladhina dhahabu ila bilad asy-syam dhahabu ilayha fatihin, wa kanat bilad asy-syam bilad al-mughriyat kullu shay'in fiha al-khumur wa fiha al-qusur wa fiha al-mal, walakin al-muslimina sabatu ala dinillah. Hadha min al-hifaz ala al-hawiyyati fi zaman al-fitan. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pergi ke bumi Syam dan sebagainya, yang mana bumi Syam, bumi yang lain-lain ini penuh dengan arak, penuh dengan benda-benda maksiat, menyembah berhala dan sebagainya, tapi mereka ni jauh, mereka ni terselamat daripada fitnah yang cuba menggoda mereka. Wala yazalu fi shabab al-islam min amsalikum wa fi fatayat al-islam min amsalati akhawatina man yumathilu hadha ad-dawr. Fa ba'd ash-shabab al-muslimi dhahabu ila Europa fa fatahu al-masajid wa hafadhu al-Quran wa sallu a'immatan fil nas wa kanu al-awa'il fil jami'at wa aslama an-nasu 'an tariqihim. Jadi Syekh kata, macam kamu semula depan Syekh ni, yang muda-muda dan wanita-wanita, pelajar-pelajar yang muslimin dan muslimat yang ada depan ni, kamulah yang memainkan peranan pada hari ini. Yang mana ada yang umur macam kamu ni pergi ke negara Europe, pergi ke negara barat, mereka dapat berdakwah pada orang bukan Islam, dapat buka masjid, dapat mengajar Al-Quran, dapat mengajar ilmu dan sebagainya di sana. Sa'azkur lakum qissatan min qissasi haula idza sabahtum. Jadi Syekh minta, Syekh nak cerita sikit kisah mereka pada antum semua. Talibun yadrusu fi Amerika, mutadayyin muslim yadrusu doktora huna, kana indahu jar ghair muslim. Jadi ada seorang pelajar, Syekh kata pelajar ni orang Islam, dia belajar, dia ambil medik di Amerika dan dia duduk dengan orang bukan Islam. Fahada ghairul muslim da'a al-muslima marratan ma'a zawjatihi qala tafaddal 'indana 'ala ta'ami al-'asha. Jadi satu hari orang bukan Islam ni diajaklah kawan ni yang Islam ni, dan isteri datang ke rumah untuk makan malam. Wa hanat waqtu salati al-'isha fa qama ar-rajul al-muslim yatawadda. Bila sampai waktu Isyak, orang lelaki Islam ni pun bangun dan dia ambil wuduk. فنظر غير المسلم إلى المسلم وهو يتوضأ فقال الإسلام دين النظافة دين الطهارة يغسل المسلم وجهه كل يوم 15 مرة 15 مرة فالإسلام نظيف يغسل قدميه يغسل يديه فالإسلام دين النظافة. Jadi dia tengok orang yang ambil wudu, orang Islam yang ambil wudu, maka dia kata Islam ni agama yang suci ke? Ya, memang Islam ni agama yang suci, yang menjaga kebersihan. Sehari sekali, 15 kali, 10 kali kita ambil wudu, yang mana kita nak untuk mengerjakan solat, itulah di antara menunjukkan Islam ni agama yang suci. Waqaf al-muslimu liyusalli salat al-isha liwahdihi zawjatuhu khalfahu fabada'a yaqra'u surat al-fatiha wa dhalika ar-rajul la yafhamu ma'naha ثم اخذ يشرح له سوره الفاتحه. Jadi lelaki tadi pun sembahyang Isyak, isteri dia berada di belakang ikut dia, dan dia membaca surah Al-Fatihah, yang mana lelaki bukan Islam ini didengar dia tak faham kenapa yang dia baca. Fa aslama hadha ar-rajul ghayr muslim wa sara min kibar ad-du'at ila al-islam wa ja'a ila al-azhar al-sharif fi misr liyadrus fi وألف كتابا أنا قرأته اسمه من الصليب إلى الهلال. Jadi lelaki tadi bila mana dia tak faham surah Fatihah tadi, dia pun ceritalah, dia pun syarah tentang surah Fatihah tadi. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia nak belajar. Akhirnya dia pergi ke Azhar Asy-Syarif di Mesir dan dia menjadi seorang ulama yang hebat, dan Syekh kata aku pernah baca buku dia, iaitu lah tajuk dia Bin Salib. Well, إلى الهلال. إلى الهلال. الصليب إلى الهلال علامة الإسلام. نعم. وصار يقيم الدروس
wa aslama ala yadayhi alaf minan nas. Dan dia banyak mengajar dan banyak menulis kitab, kitab berkaitan dengan agama ni. Karena al-Islam dinun yu'allimu al-insana man huwa rabbuh. Ma qimatu al-insani idza lam ya'rif rabbahu alladhi khalaqa? Ma qimatu? Jadi Islam ni ialah nilai yang paling besar dalam Islam ni, kerana mengajar kita kita kenal Allah Taala. Apakah ada nilai jika mana kita tak kenal Allah Taala? Al-Islam yaj'alu al-insana munazzaman fi hayatih. Fas-salatu laha waqtuha wal-'amalu lahu waqtuhu wal-ummu laha haqqaha wal-zawjatu laha haqqaha yurabbi awladahu tarbiyatan jayyidah. Fal-Islam huwa dinul hayat. Jadi Islam ni agama kehidupan, agama yang ada sistem, agama yang memberikan hak pada orang lain, yang mana bila kita solat dia ada masa, dia ada dia ada tanzim dia, dia ada sistem dia. Kita kena beri hak pada orang, pada isteri kita, pada orang lain, pada masyarakat. Inilah Islam. Kana al-Arab qabla al-Islam منذ آلاف السنوات يعبدون الأوثان و يغزو بعضهم بعضا ويشربون الخمور ويلعبون القمار وليس لهم قيمة هم خدم عند الفرس والروم فلما جاء الإسلام وحدهم فصاروا أعظم قوة في التاريخ. Jadi orang-orang dulu yang mana mereka ini tidak ada nilai Islam, hidup dalam keadaan jahiliah, minum arak, berzina, main judi dan sebagainya. Tapi bila mana mereka memeluk Islam, maka mereka ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi satu kuasa yang besar, yang hebat dalam dunia ini. Al-Muslimuna kanu indama yaftahuna madinatan awwal ma yuqimuna fiha al-madaris wa aqamu fiha al-jami'at wa fi jami'at al-Andalus ta'allama mu'azzamu al-musaqqafin fi kulli Eropa. Jadi orang Islam ni bila mana dia dapat menawan satu tempat, bila dapat membuka satu tempat, yang pertama dia akan bina iaitu sekolah-sekolah. Dia akan bina madaris, sekolah-sekolah, dan dia akan ada di antaranya di Andalus. Yang ada di Andalus ni dibuka sekolah-sekolah, ramai kalangan-kalangan yang cilik pandai yang lahir daripada Andalus. Kanat banatu wa auladu muluk Eropa yadrusuna at-tibba wa yadrusuna baqiyat al-ulumi fi jami'at al-muslimina fi al-Andalus. Jadi ada anak-anak orang-orang kaya yang perempuan dan sebagainya, mereka belajar doktor, kedoktoran medik, belajar di Andalus ni. Fahmadullah ayyuhal ikhwatul ahibbah an ja'alana minal muslimin. Lahidhu al-an ba'da qalil yu'adhin al-isha. Law anna insana tuhibbuhu wa da'ak ala tathabu ilayh. بعض الناس لا يصلي فالذي لا يطيع الله كيف يطيع الحاكم. Jadi sebentar lagi kita akan sembahyang isyak. Cuba bayangkan bagaimana nak tengok kita ni taat pada Allah ke tidak. Tengoklah bila mana dengar azan isyak nanti, kita sembahyang, tapi ada di kalangan mereka yang tidak hirau pun tentang solat ini. Macam mana dia nak mentaati hakim pemerintahan ini? الهوية إذن هي الإيمان نؤمن بالله تعالى بأنه الواحد الأحد ليس له شريك لأنه قوي هو الذي أبدع كل شيء خلقه نؤمن به نقوم بما أمرنا به الإسلام الصلاة والصيام والزكاة وهذه أوقات الحج قد جاءت وأظن بأن كثيرا من الإخوة في ماليزيا الآن يتهيئون للذهاب إلى بيت الله الحرام نسأل الله لهم حجا مبرورا مقبولا وأن يعودوا بالسلامة فالإسلام هو العقيدة والإيمان هو الأعمال الصالحة هو الأخلاق الطيبة. Jadi identiti kita sebagai seorang Islam, hendaklah kita menjaga semua yang telah difardukan oleh Allah Taala pada kita, iaitulah dalam ibadat kita, dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan syariat Islam, yang kita kena jaga solat, kena jaga puasa, kena jaga apa ni yang terdekat ni, ibadah haji. Dan Syekh kata mungkin ramai di kalangan orang Malaysia ni
yang akan pergi buat haji pada tahun ni, maka Syekh doakan mudah-mudahan mereka ni dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'uhadithuhum bidaqiqatayn 'an khuluq min al-akhlaq allati yatamassak biha al-muslim al-amanah. Jadi Syekh akan cerita sikit lagi yang berkaitan dengan akhlak, iaitu amanah. Lama fatah al-muslimuna bilad al-Furs, kanat asimat al-Furs al-Madain. Bila mana orang Islam membuka negara Parsi, yang mana ibu kota Parsi ni dah bandar-bandar. Fakhad al-muslimuna al-ghanaim wa min jumlati dhalik al-bisat alladhi yajlisu alayhi Kisra wa kana 60 zira'an fi 60 zira' min al-zahab wal fiddah. Jadi bila mana mereka dapat membuka kota Parsi, mereka jumpa banyak harta-harta yang sangat-sangat besar. Harta daripada emas, harta daripada perak yang jumlahnya bernilai, yang sangat-sangat bernilai. Fakaifa yahmiluhu al-muslimun? Al-jamal la yumkin an yahmilahu wal hisan la yumkin an yahmilahu, faqatta'uhu ila aqsam wa khuyut az-zahab wal fiddati bayna aydihim wa hum 'ala al-jimal yahmiluna hadhihi kunuz, kunuz Kisra, tajuhu, sayfuhu, kulluhu min az-zahab wa hum 'ala at-tariq muddat shahrayn ya'kuluna kisrat al-khubz wat-tamr. Jadi tuan-tuan bayangkan macam mana amanahnya tentera-tentera Islam ini ketika mana mereka membawa pulang harta-harta tadi. Bayangkan ada yang macam satu bongkah, satu bentuk yang besar emas. Macam mana mereka nak bawa balik naik unta, tak muat. Jadi apa yang mereka buat? Mereka potong-potong-potong-potong jadi kecil-kecil supaya boleh bawa balik. Dan mereka bawa balik mahkota Parsi, pakaian raja-raja yang mahal, yang memakan masa 2 bulan perjalanan. Yang mana mereka ni hanya makan roti dan benda-benda yang simple saja. Wa naqalu al-ghanaima min al-madain ila al-madinah wa laysa 'ala at-tariq hurras wa laysa hunaka sharita wa laysa hunaka muraqibun fa ataw bi hadhihi al-ghanaim wa da'uha fi bayt mal al-muslimin wa tawazza'aha al-muslimuna bayna ba'dihim wa law akhadha kullu wahidin qisman lama wasal ila al-madinah shay. Kalaulah tidak ada amanah, nescaya harta tadi tak sampai di Madinah. Dalam perjalanan yang panjang daripada Parsi sehinggalah ke Madinah, yang mana tidak ada penjahat-penjahat, tidak ada orang yang cuba ambil. Tapi macam mana kalau tak ada amanah, maka tak sampailah harta tadi di Baitul Mal orang Islam di Madinah. Min ahammi asbabil hifadhi 'ala al-hawiyyati suhbatus salihin. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم فصحبة الصالحين وصحبة العلماء وصحبة المشايخ هذه تحافظ على هوية الإنسان المسلم. Di antara cara untuk kita menjaga identiti kita sebagai seorang Islam, iaitulah kita kena ada suhbatul ulama, kita kena bersama dengan ulama, kita bersama dengan orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang membawa Islam. Wasbir nafsaka ma'allazi, kamu kena bersabar dengan orang yang bawa Islam ni pagi, petang, siang, malam. Kenapa mereka ni juang untuk Islam? Kan baqi 5 daqiq. Nah. Tayyib. Ya aturidun an nasma' baitaini aw min al-burdah maulaya sallallahu alaihi wasallam. Syaitannya nak dengar tak burdah ke qasidah sikit? تحبون ذلك؟ تفضل يا غياث. يلا صلوا على رسول الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا على الواقف قولوا معك بس رددوا.